banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempatkan mental, pantang menyerah, dan mengembangkan budaya inovasi.